Perjalanan berlanjut setelah kita upload video dari Bandungan ke Temanggung. Video ini adalah jalur atau rute Temanggung sampai ke Wonosobo. Kita ada di Pasar Kliwon Temanggung ya. Kita akan menuju ke Wonosobo, ngikuti Google Maps saja. Ini di depan, nanti bisa lurus, bisa belok kanan, silahkan mau yang mana. Kita memilih belok ke kanan ya. Kita memilih belok ke kanan, meskipun lurus pun juga bisa, sama saja. Tembusnya sama-sama keluar atau melewati Kota Temanggung. Sudah, tembusnya sudah langsung ke jalan mau masuk ke Paraan ya.
Kita sudah masuk ke kota Parakan. Di depan ini ada rumah sakit Ngesti Waluyo. Parakan di depan ini ya. Ikuti jalan saja sesuai Google Map. Habis Parakan kita berarti menuju ke Kledung ya, area Kledung Pas untuk menuju ke Wonosobo. Okay.
gone for the last 20 minutes. Di depan kanan itu Gunung Sindoro ya. Sedangkan Gunung Sumbing ada di kiri, tidak begitu terlihat sih. Kebetulan ini kita mengarahnya, kesannya lurus ke arah Gunung Sindoro ya. Ya, kita menuju ke area Kledung. Kledung Pas, ada Kledung Park, ada Sinsu Park. Ada macam-macam lah di sana ya, daerah Kledung itu ya. Kita sudah menuju sana. Hujan berhenti terus sejak dari Temanggung. Paraan tadi pas deres-deresnya, ini sudah mulai berhenti lagi. Awan mendung menggelayut di sepanjang jalan ya, tapi berhenti dan hujan terus.
Di kiri ini ada si Gandul View, resto dan penginapan di kiri ini. Tidak terlihat ya, karena kamera tidak belok ke kiri. Ya, baru saja melewati si Gandul View. Lanjut lagi, di depan nanti ada Kledong Park. Di sisi kanan ada Kledong Park tapi tertutup pohon ya. Di sisi kanan ini Kledong Park, kita sudah pernah menginap di sini Desember 2022. Ini Kledong Park di kanan. Lanjut lagi terus. Thank you.
Sampai di gerbang Selamat Jalan Paraan, kita meninggalkan Paraan dan di depan ada gerbang Selamat Datang Wonosobo. Jadi kita masuk ke area Wonosobo. Kita sudah sampai di jalanan menuju ke Kretek, daerah Kretek. Jalannya akan turun terus ya, lurus terus, turun terus. Jadi hati-hati di jalur ini, karena perjalanan sampai ke daerah Kretek itu akan turun terus. Look, big boys. Banyak komunitas ke Sabang. Kan mulai dari KM0 kan. Dari ujung ke ujung kan. Itu mah bos-bos muda semua. Bos-bos muda. Bisnis saya tuh pakai telepon doang. Yang money laundering gitu loh. Itu kan si siapa kemarin ngomong, si adik lu siapa? Si Bruno. Dia kan nyari investornya yang maunya money laundering.
film nggak peduli ya, nggak peduli lah bau kabar. Iya, rugi nggak apa-apa. Jangka panjang investasinya. Ada tanda nih, Karika nih, Carita. Nah itu. Apa? Itu yang kayak pepaya itu. Oh. Iya. Nanti kemungkinan akan beli sih, karena gue suka. Mau coba? Iya mau.
tanaman itu cuma ada ya di sini. Memang nama buahnya carica. Ya? Carica. Crash barrier. Someone used it. Buat apa ya? Kalau lu blong, lu naik. Oh wow. Iya. Di tol rata-rata sekarang udah ada sih. Ada. Oh. Terjun. Ah, lu yang malah terus ini naik ya? Gak berarti. Kan pastinya kan padat gitu. Oh. Oh, isinya pasir mesti ya? Enggak, macam-macam ada yang. The fiction. How they put a sign up? I put a big flashing sign. Ya pasti bukan aspal kan? Bukan. Bukan aspal. Maju ya, goyang-goyang ya, itu. Itu ada lagunya tuh. Entok-entok tak kandani. Ikel-ikel. Karena itu lagu daerah.
Sampailah kita di pertigaan Kertek. Kalau kiri ke arah Purworejo, di depan itu Pasar Kertek ya. Kalau ke kanan ke arah Wonosobo. Jadi kita mau ke kanan ini. Tuh di depan ada ban-ban tersusun. Jadi kalau Anda kata ada yang blong bisa stop atau nabrak di depan itu ya. Ya, kita ke kanan ini jalur ramai, pertigaan ramai. Thank you.
Thank you.
Sudah sampai di Tugu KM0, KM0 Kota Wonosobo, Tugu 0 km Kota Wonosobo. Kita terus saja. Soto ayam Semarang. Kayak dalat ya. Kita sudah sampai di Jalan Raya Utama Wonosobo, di Jalan Ahmad Yani. Ini jalan utama yang ada di Kota Wonosobo. Di kanan ini ada Rita Swalayan, salah satu swalayan terbesar di Wonosobo ya. Dan di depan sana sudah langsung alun-alun Kota Wonosobo.